dapat menyaksikan para pemain yang akan bertanding. Merupakan sebuah kebahagiaan buat saya dan Pak Wakil Bupati bisa bertemu bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar dalam rangka memeriahkan hajatnya Pak Haji Gunggun BS dengan Ibu Hajah Tina Primasari terkait dengan hitanan putranya Anana Muhammad Al-Biar Yasin Paras PS dan dihibur dengan pertandingan atau kompetisi volleyball. Ini sebuah hiburan yang sangat menarik buat rakyat, tidak hanya di bidang seni budaya tapi olahraga bola voli yang sudah menjadi idola dan kesenangan rakyat Majalengka sekaligus akan menghibur kita semua pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saya menghaturkan terima kasih kepada keluarga besar Pak Haji Gunggun sekeluarga yang dengan hajatan hitanan putranya bisa menghadirkan masyarakat dalam rangka memeriahkan dengan cara pertandingan bola voli yang merupakan kesenangan rakyat kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemajuan olahraga, ya silakan. Mohon tertib semuanya, sebentar lagi pertandingan akan dimulai. Bisa masuk lapang dan bisa menempati tempat sebelah kiri saya. Ya, sekali lagi yang masih belum membawa kartu mohon untuk meninggalkan area tenda. Sekali lagi sebelum petugas dari kami mengusir Anda, mohon kesadarannya untuk Anda yang tidak mempunyai kartu atau ID card atau tanda pengenal pribadi atau tanda pengenal khusus untuk bisa meninggalkan area VIP. Ya. Baik, ini dia tim Biusia Mebel Talaga dengan manajer Adi Rianto. Nomor punggung 1. Baik, kita panggil Gusi. Kopi kene. Dan nomor punggung 2. Oke, Damar. Nomor punggung 3. Yayan. Nomor 7, baik kita sambut bareng-bareng juga, Mahendra.
berikut dari susunan pemain dari Bilzia Memor Talaga. Kembali ke Dewa Yuna. Dewa Yuna kan dia.
Yang terhormat Bapak Bupati Majalengka dan Bapak Wakil Bupati Majalengka beserta Sohibul Bapak Haji Gun-Gun Gunawan Bes dan beserta rombongan, dipersilakan untuk melakukan photo session yang pertama dan mungkin ditemani oleh pemain dari Nugraha Stone. Dan mohon permainan ini tidak akan dimulai kalau misalkan masih ada penonton, masih ada area di luar perangkat pertandingan dan panitia yang masih ada di area atau di dalam area pertandingan. Seperti yang diketahui bahwa sekitar area pertandingan adalah batas dari tambang kuning. Jadi silakan selain daripada pemain dan ofisial dan juga panitia, mohon untuk berada di luar. Karunya panasin. Ya, untuk simbolis pembukaan secara simbolis. Panas. Thank you.
Kurang jangkung netna oi. Tetap kemenangan dan bisa dinikmati oleh semua pihak dan para penonton yang ada di depan duduk. Mohon hargai ketentuan dari kepada jajaran panitia. Tairan. Supaya semua bisa menikmati